Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan Mas Anto Berita teman-teman. Kesempatan pagi hari ini, insya Allah kalau paginya ini cerah teman-teman ya, alhamdulillah. Ya, soalnya saya kemarin sore itu juga nyuci, ya mungkin nggak begitu banyak sih teman-teman ya. Dan ini pagi ini keluar laron lagi. Dari tadi malam juga keluar, ini pagi ini keluar juga, cuma tadi malam nggak banyak, nggak seperti yang dulu teman-teman ya. Tuh. Dan ini pagi ini saya mau bikin bakwan jagung ini tadi teman-teman ya. Saya ambil Maem, mungkin Maem mandi di kamar mandi sana. Kalau yang di sana itu ada bayam teman-teman, bayam dari pekarangan rumah. Yang di sana nggak tahu saya mau apakan. Cuman yang ini adalah jagung, masih mau saya ulek-ulek biar agak lembut. Ini yang sudah lembut teman-teman ya. Ini tadi saya irisi bawang merah dan bawang putih. Terus ini yang habis saya sisir ya teman-teman ya, saya iris-iris ini. Bikin bakwan. Kemarin tuh belinya 3 bungkus ya. Ini tak sisain satu. Nanti kalau buat bening-bening bikinnya 2 bungkus aja atau 4 biji mau teman-teman. Kasih tepung dan ini ada 1 telur. Tak waduk-waduk. Tanpa tambahan air gitu. Dulu aku tak manasi wajah nih dulu teman-teman ya. Nah, tuh manasi wajah dulu. Adonannya pun juga sudah siap begitu teman-teman. Minyaknya mulai kerempul-kerempul.
sepertinya sudah panas. Saya masukkan. Apinya jangan besar-besar biar tidak gosong. Sip, mantul. Biar sedang aja, jadi biar matangnya sempurna. Terus kita sambil lihat Mae tadi sudah mancingnya sudah apa belum ya, tadi keramas lagi teman-teman ya, karena sudah ada 1 minggu tidak keramas sih. Wes ya, wes kurang di sini juga nih di dia nih kurang nih. Tapi ini kono yura panas malah. Di keluar laron nih teman-teman guys, beriber gal 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 gal. Oh, banyak laron nih. Kita ambilkan sisir atau jungkas dulu ya. Di mana? Oke. Di sini ternyata. Belum, tak incang dulu. Wah, laron ibu banyak berulang. Nah, laronnya banyak. Laronnya banyak teman-teman. Oke, wes aku tak delok. Lek aku goreng bakwan. Wis wayahnya malik atau belum? Bawane enggak berbentuk ini. Ada yang panjang, ada yang terontong. Tak apalah. Soalnya kalau pagi-pagi dingin-dingin gini makan bening tuh ya gimana gitu loh teman-teman ya. Jadi yo iki mah tak paksa iki tak bakwan jagungnya. Terus sayur ini, sayur tempe kemarin tuh tinggal sedikit teman-teman ya, tadi tak kasih ayam, tak kasih suwir-suwir ayam 3 potong menurut tadi teman-teman. Karena kemarin tuh ya masih ada santannya dikit ya, tadi tak enggak tak tambahin santan, cuma tak kasih air gitu. Kasih air terus bumbui sedikit lagi tuh sayurnya kewes mateng kayak ini teman-teman. Enggak tak tambahi santan, cuma tak tambahi air terus tak bumbui lagi, tapi masih sama kok warnanya, hampir mirip sama kemarin. Cuma kalau yang ini lebih nano, lebih encer daripada kemarin.
bumbunya sudah keemas-emasan gitu ya. Itu artinya sudah mulai matang, teman-teman. Matang, teman-teman ya. Kita masukkan yang kedua. Kedua sini cuma 4. Cuma muat 4, teman-teman. Dan ini biji bakwan jagung. Oke, adonannya. Oke, adonannya tinggal segini, terus di sana yang ada yang digoreng tuh, teman-teman. Oke, adonannya tinggal dikit. Oke. Oke teman-teman ya, segitu aja dulu vlog saya pagi ini. Terima kasih banyak sudah support mendukung Mas Anto dan Mak Giem. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini nunggunya juga masih agak lama lagi, teman-teman ya. Terus itu maknya ada di depan, habis mandi. Gak seger ora baratus? Ora? Ya wes, terasa seger. Kalau udah, udah, bener-bener.